Halo semuanya, ketemu lagi sama aku Devina. Kali ini aku lagi main game Seal Plus Glory. Dan aku kali ini lagi mau quest Ice Armor ya. Jadi dari kemarin pengen banget punya Ice Armor yang BXG, tapi sampai sekarang belum dapet. Yang jual juga susah nyarinya ya, karena pada dipakai kali ya. Jadi langsung aja kita quest ya. Dan jangan lupa buat teman-teman yang mau ikutan main Seal Plus Glory, langsung aja download di www.sealplustripglory.com. Dan yang mau top up, kalian bisa dapetin bonus koin 10%. Caranya gampang banget, kalian tinggal pakai kode referral aku ya. Kodenya Devina. Jangan lupa like videonya dan juga subscribe. Let's go! Oke, jadi pertama-tama caranya kalian masuk ke Ice Castle dan di depan warpnya nih langsung ada Ice Castle Girl ya. Kalian ngomong sama dia. Terus dapat quest deh. Collecting Ice Castle Newsletter. Suruh cari 20 Ice Castle Newsletter dari Situps ya nih. Oke, kita cari dulu 20 biji guys. Susah gak ya? Susah. Mari kita lihat. Coba ya, dapat satu tuh berapa lama ya? Dari tubs. Iya, dari tubs nih lagi jalan. Spotnya kecil lagi ya? Ini di sebelah orang yang sebelah itu aja, sebelah. Aku yang arah masuk ini. Sini guys. Dapat scroll up kan ya nanti. Ini kita bisa milih gak sih setnya? Wih, dapat langsung. Langsung dapat TBS. Oh, langsung dapat TBS. Nah, kayak Anas gitu ya, per part. Tapi tetap belum 3 kali gitu. Oh, aku tuh satu bos tiga kali ngekillnya. Iya. Bu? Ice Queen-nya dong. Apa delay-nya 3 jam? Sejam. 3 jam. Ngirar lu gangguin gue. Tadi aku dapat satu cepet sih ya. Coba sampai dapat satu lagi ya. Ih, jangan Cimo lagi di depan babi, jangan lah. Oh iya, lo parah banget lo Cimo. Mana tuh pesannya cuma 2 biji. Nih dibelokkan nih depan itu 3 biji. Ih, banyak nih, 4 biji. Kamu di mana? Kamu depan bos. Aku udah drop satu. Ini aku nggak pakai double drop tapi nih. Oh ya, gue diikutin mirror anjir. Ih, susah banget lagi ngeklik mirror ini ya. Lawan dulu nih mirror nyebelin. Ada kristal dapet nih. Gimana gak bisa diklik ya, susah. Oke, ini udah tutup semua nih ya, 3 biji. The Spirit. Wih, senang dapat scroll Alka. Nyari bahanan questnya berapa kali? Abis newsletter ada lagi. Abang, ini ya cari nih Ice Castle newsletter dari Tubes, baru dapat satu. Oke, jadi aku udah dapat sih Ice Castle newsletter tadi dari Tubes itu. Aku dapat 2-2 ya, butuhnya 20, tapi ini 2 buat si Snow. Oke, kita balikin questnya. Aku nggak tahu nih selanjutnya suruh ngapain ya. Apakah kamu mempunyai koran? Tentu. Apa ini?
Ada di Doraemon sih, yang muncul. Coba kita lihat questnya. Questnya apa kayak namanya? Gak ada questnya. Sini Doraemon. Lemon. Tapi ini memang gak ada questnya ya. Oke, selanjutnya kita kalau udah balikin si koran, tadi udah hilang korannya, kita ke Lemoni Q. Lemon apa Lemoni sih? Kayaknya Lemoni dah. Nih, enter. Nih ya. You have failed the quest kah? Gak bisa. Nih yang biasanya kalian escape. Nah ini harus di enter. Nah udah, tadi di enter kalau nggak fail ya udah kita jalan lagi ke anak tadi lagi. Tadi kita udah dari Lemoni Quest, kalau udah dapet, kalau udah ngomong udah nggak fail, ngomong lagi sama si Ice Castle Girl-nya ini. Terus kok suruh setor lagi, out not lagi sih? Iya, kamu ngomong sama dia deh. Terus sama dia suruh ke medallion tuh. Ini suruh mengunjunginya. Mengunjungi Dizait lagi saya. Ke Yon. Ke Zait, saya. Kamu yang mana sih? Order tell apa? Order tell. Tadi saya out not. Order tell. Iya, suruh ke Madeline. Mereka. Oh, ini ada nih quest order tail. Kita save summon dulu biar nggak jauh jalannya. Pada aku ke Madeline nih. Ya. Kalau katanya save summon, lu mana oke? Okay. Ke Madeline. Tunggu lagi tele. Udah keluar tuh. Kemana? Dari tengah-tengah yang fisik, NPC gitu di tengah-tengah. Ada rawon atau rion. Messenger. Oh ini Raon. Belum. Susah amat nih Raon muter-muter. Dik suruh sama Ice Castle ke kesini. Terus balik ke anak kecil. Oke, kalau udah balik ke anak kecil. Terus kalau udah, kalau udah healing ice dudes. Kita kill nih. Yeah. Buff dulu kali. Yeah. Pop. Kita pakai kosum kan, silau banget itu equipnya, sebel liatnya. Emas. Nah. Masuk pantai gua dulu deh. Emang dia kalau kita masuk dia pergi. Nggak apa-apa sih nggak masuk juga. Ini nggak puas. Nggak apa-apa, saya aja. Parah senang nih. Nih, Ice Dude. Menangkap satu. Ada
Males pegel pencet-pencet skill. Ini kalau party menangkap kita dapat. Oh, dapat. Menangkap 3. Menangkap 4. Kamu aja dah menangkap. Menangkap 5, baru 5. Ih, you failed the quest anjir. Kalau dihitin orang suka fail gitu. Tuh. Dihit sendiri baru jadi. Sini jangan jauh-jauh. Nggak kelihatan kali tuh. Baru 6. Tujuh. Ini NPC ya nih. Saya baru 7. 8. 9. Satu lagi. Ini depan mata lo. Apa nih? 10. Udah, terus balik lagi. Karena kecil. Gua nggak disamen loh. Tuh ya guys, kalau berdua enak. Kalau sendiri ini jalan lagi. Masih nih. Tuh kalau udah. Round letter. Ini dari round. Kita disuruh nyari apa tuh tadi di lantai 2? Penjara, cara masuk penjara gimana sih? Cara nanti masuk penjara lo mesti ambil kunci. Iya, di bos 2. Yah, kalau ini berarti bosnya nunggu lagi dong 3 jam. Iya, sulit juga ini quest nungguin bosnya 3 jam. Masuk, coy. Dari bos 1 dulu ya. Enggak kok, langsung bos 2. Bos lu? Iya. Yang kuncinya cuma satu doang. Dari bot apa dari mana sih kuncinya? Lupa gua. Bos satu nggak ngasih kunci, bos dua doang ya. Takutnya kan mungkin bos dua kalau nggak ngasih bos satu. Emang kata siapa ya? Kalau di tulisannya kill buat bos lantai 1 untuk masuk ke lantai 2. Ya udah coba kita kill, ada kagak nih bosnya? Coba kita kill bos 1 ya. Nungguin dulu guys. Coba ke bos 2. Aduh ini malasnya nih nungguin ya. Jadi gue udah dapet skor AK, aku belum dapet loh. Dari tubes belum dapet. Iya. Dari lantai 2 ya. Cepet. Kok pot gue serem banget gak penuh. Tau saya sih kuncinya enggak dari bos. Tuh dah. Mungkin bos mati. Mungkin bos nice. Dapat itu kali ya, elemen kali. Belum pernah juga sih aku nih dapat apa sih bos Ice. Bos 2 equip ya. Iya, sama equip ada equip TTG. Yang level 120-an kalau enggak salah. Ice Edis Pak. Iya, makanya saya bilang saya enggak tahu di sini bosnya drop apa. Enggak ada juga bosnya. Apa bisa masuk kali nggak pakai kunci? Nih gue serem nih, gue masa pernah mati di sini padahal nggak kena hit apa gitu. Hit aja deh nih daripada saya mati. Keluar saya lagi jalan di clover.
sebelahnya hati dua tiang itu. Dropbox Alka, box Alka. Scroll. Duh, gua di hit lagi. Iya, Spara Alka. Terpil apa ya masuknya, lupa. Keprisan ya. Bisa langsung masuk kali. Waduh, gua di-hit lagi nih. Ngapainnya ini? Mystery Door. Dah. Ini apaan sih, kok balik ke sini? Tuh. Nah, kita nggak ada kuncinya kayaknya. Woi, gua mau ke sana. Tunggu. Ya udah, kita tungguin dulu deh bos 2 ya. Oke, tiba-tiba muncul bosnya dong deket aku ya. Ini kita lagi lawan yang bos lantai 1. Abis ini kita langsung ke lantai 2 ya. Buat dapetin kunci ya. Setahu aku sih enggak deh, kayaknya emang disini dapet kunci gitu. Dapetin quest gitu loh. Nih. Oh. Iya, ada questnya gitu ya, baru bisa ke lantai 2 ya. Oke. Kita ke lantai 2. Udah ada bosnya yang di lantai 2 ada spawn. Ini baik banget nih immortal, kita boleh ikut hit bosnya ya. Cuman yang queen nih udah mati. Soalnya dia urutannya dari queen, golem, sword, baru ke apa ini, yang ini namanya apa ya? Shield. Emang lu naik apa? Naik mobil balap dong. Semoga ada ya nggak dikill orang, harusnya nggak sih. Dan kabarnya tuh dari immortal tuh bisa dapet ini loh, elemen-elemen tuh dari box bossnya. Bisa dapet manual G juga kalau hoki. G8, G10, G12, mantep lah. Kita masuk. Iya, gak ada bossnya. Eh, ada nih, yeay. Kok harus agak majuan ya? Ini bossnya gak gerak ya? Oh, bosnya tidak bergerak. Ini baru kita dapat kunci bisa masuk ke mystery room. Tapi kalau yang melee kena hit ya. Wih, dapat kunci gak tuh? Wih, dapat prison key. Let's go, Kev. Kita masuk. Ya. Wih, ada apa nih, DC? Oke. Ya. Nge-lag doang. Oke, jadi ini katanya rezeki kita ya.
lagi apa namanya quest, down, jadi bosnya spawn lagi. Abis ini kita ke lantai 3 ya? Nyari seed flame dulu, abis itu ke lantai 3. Sedikit lagi menuju ice armor kita. Makanan pet saya, ini aja deh semangka nih. Yuk. Tunggulah bareng dia. Dia kan mau ke bawah satu. Enggak, dia mau. Oh, ya udah. Dia mau boxnya kah? Boxnya kasih dia. Iya, tapi dia kita kan nyari hit offense dulu. Oke. Aku bunuh Queen Solo lama. Wih, monsternya ditarikin. Ingat aku sih kagak susah ya. Banyak gitu dropnya. Oke. Tapi kita balik lagi ke lantai 1 ya? Enggak. Woi, Kev lu kemana, weh? Waduh, mati gua nih di hit. Diamond anjir. Iya, tadi gua belok. Wah, mati gua. Gila di stun. Kayak ini banyak banget. Flashnya nih, flash. Put flash nih. Ini kemana nih? Enter prison. Kita sampai deh di penjara ini. Mana seat of flame? 5 biji ya? Gak ada dropan lagi. Collecting. Ini kali red flame. Hit of flame terus. Coba sini saya yang hit. Gimana monsternya kagak sepan. Coba saya yang nge-hit ya. Tapi ada questnya. Woi, katanya saya yang nggak drop. Bilangin itu ada questnya tapi nggak ada set of frame. Baru satu, oh my god. Karena kita levelnya kali beda. Tuh katanya nggak usah. Tapi tetap harus nyari kuncinya dari sini. Nah ini dapat kunci. Nih kunci. Ini udah bisa nih kita jadinya. Ini kita ke Queen, apa gimana? Oke, udah dapet. Tapi nanti questnya, ini kita keluar. Hah? Iya. Keluar nih bener. Oke, kita keluar terus ke. Kamu di depan dong.
Widih, melawan Ice Queen. Ini ya, enter mystery room. Wih, masuk kita. Nextnya kalau mau masuk sini pakai kunci lagi atau bisa langsung masuk? Mana Ice Queen? Kelihatan. Ini dia. Mungkin dapat barang questnya kali kayak. Ini aku udah dapat questnya, terus kemana? Udah, tinggal bikin lor. Wih, Ice Armor B. E-nya? S-nya? Bikin lagi, 3 kali. Oh, ini kamu dapat apa tadi? B. Semua pasti pertamanya dapatnya B. Berarti kalau mau tema S, kill lagi Ice Queen-nya. Kill Ice Queen doang aja terus. Iya. Tuh guys, kalau mau lagi manualnya kill si Ice Queen. Ini kemana sih? 3 kali ya, atau kalau kalian mau sama H jadi 4 gitu ya. Tapi pasti dapat bagian yang lain. Iya, pasti. Oh, gitu. Oke, oke. Tuh kalau kita selesain quest tadi yang Seed of Flame itu dapat apa? Itu buat quest dapetin haknya. Oh, kalau nggak quest itu nggak bisa hak. Oke, udah cukup sih aku sampai B dulu paling ya questnya. Ntar tinggal lanjutin aja questnya, ikutin instruksinya ya guys. Karena itu mencari sampai si B-nya ya. Tuh si Snow nyari tag-nya. Boleh, boleh. Udah, nanti kita kill lagi deh kayak. Kita bantuin dulu lawan golem. Habis bete. Ini tinggal masuk lagi doang gitu. Iya, masuk lagi, kunci lagi. Kunci misteriusnya masih ada. Oke. Coba kita bikin nih manual FB-nya, pakai apa bikinnya? Ini aku ke Zaid bisa nih, aku nggak usah pakai Craftsman gitu. Bisa. Oke, kita lanjut bikin Ice B-nya ya. Kita sebentar, Cid. Kemana? Beli tempat beli key. Tempat beli key. Kita sudah berisik. Packing diamond kan? Dah, pink diamond saya buang-buangin. Ada satu doang. Coba nih, di mana ngomong nih? Kok tulisannya ini ada odd not? Questnya ada tulisannya ini ada odd not. Gimana? Ini pakai odd not ya? Mana ya? Apa tadi sih? Tuh udah jadi tuh sebenarnya. Mana Ice B? Wih, udah jadi Ice B-nya. Pakai apa tuh? Pakai pink diamond. Ya. Enggak, pink diamond gua masih ada. Enggak tahu tadi pakai apaan gitu. 10 biji tuh di sana. Coba lu baca ya, pakai apa bikinnya?
itu sama gua pakai pink diamond. Tapi pink diamond saya nggak hilang. Iya guys, udah jadi goodbye pink mate. Wih, defense-nya aja udah 145 ya. Cuman ini ada SPD-nya, tapi nggak apa-apa. Diamond. Pakai pink diamond. Terus pakai okay. Hari Osmod tuh. Kamu. Osmod lu udah hilang nggak? Belum ya. Hilang. Tadi di sini ada Outnode. Pakai Outnode guys berarti ya. Kalau mau ngomong sama dia lo kasih Outnode dulu baru bisa dapet yang tadi Ice Armor itu. Oke, paling videonya sampai sini kali ya. Nanti kalian coba-coba sendiri. Yang top sama shield sama headnya ya. Kalau yang head katanya mesti nyelesain quest yang gather apa tuh? Collecting Seed of Flame. Jadi meskipun kalian udah dapet B-nya nih, quest-nya jangan dibuang ya. Karena ini harus berlanjut biar dapet hanya. Tapi kalau nggak mau ya udah buang aja. Oke, sekian video kali ini. Jangan lupa like videonya dan juga subscribe channel YouTube aku. Dadah.